Minangkata rekah pikeun ngunggulan musibah, koordinasi dilakonan kalawan mayeng ku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Selesai jina kucara muka media center di Gedung Sate Kota Bandung. Masyarakat bisa laporan ngenaan musibah kaeta posko ngaliwatan hotline. Masyarakat harus paham juga apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Jadi seperti ini misalnya, kita makanya ada hotline itu. Setidaknya ada channel atau apa ini yang bisa dihubungi gitu ya. Jadi ada nomor telepon yang dihubungi dan mereka bisa menyampaikan keluhan apa saja yang sedang dialami saat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun dina tengah minggu ieu dirina bakal nyorang rapat jeung sakumna pihak anu katarajang musibah. Mangpirang lampah teknis bakal diteleuman kawas pangwangunan bendungan di Karawang keur ngurangan potensi caah di Cibeet Turta Cilamaya, tapi ka rukun gawe jeung Kemen PUPR keur ngahangkeutkeun pangwangunan bendungan Sukamahi Turta Ciawi. Gubernur miharep eta hal teh mampu ngatur 30% prak-prakan ngadalikeun cai samemeh katebeh kaler. Supaya mengurangi potensi banjir Cibeet kemarin dan Cilamaya, kemudian kita akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR mempercepat bendungan Sukamahi dan mempercepat bendungan Ciawi. Jika itu berhasil, minimal 30% pengendalian air sebelum ke arah utara itu bisa diatur sedemikian rupa. Walaupun tidak ada jaminan 100% ya, karena kalau udah cuaca ekstrim kan tidak bisa diprediksi. Gubernur G ngokolakin koordinasi anu hade jeung sawatara pihak di Jawa Barat keur ngungkulan musibah. Pihak nage keur mawejehna nalungtik kasang tukang caah di Kabupaten Bandung Barat. Upama eta musibah karandapan alatan proyek pamangunan kereta cepat, pihakna bakal ngagero pihak KCIC. Budi Hartati, Bandung TV.